Curah hujan yang melanda kawasan Kabupaten Bojonegoro dalam akhir-akhir ini sangat tinggi, mengakibatkan kondisi beberapa titik pada Jumat sore mengalami banjir dan merendam akses jalan di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Banjir dengan ketinggian sekitar 20-30 cm ini disebabkan oleh luapan air irigasi yang tidak mampu menampung aliran air akibat curah hujan tinggi. Banjir juga menyebabkan arus lalu lintas terganggu, sehingga banyak kendaraan yang melintas di jalan tersebut harus ekstra hati-hati. Guna menanggulangi luapan banjir tersebut, Komandan Kompi 3 Batalion C Pelopor Polda Jatim, AKP I Gusti Putu Sumantri bersama tim SAR Brimob dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bojonegoro turun ke lokasi guna melakukan pengecekan luapan lumpur, serta memberikan himbauan kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Air yang bisa melewati gorong-gorong yang sebelah sana karena terjadi penyumbatan banyaknya sampah sehingga meluber ke sebelah sini. Kita lihat bagaimana kendaraan masih bisa lewat dan cukup aman untuk dilewati, dan mudah-mudahan hal ini dapat dikendalikan. Ini juga ini ada tim dari BBD juga sudah hadir dan bergabung dengan tim SAR Brimob. Dan dari masyarakat sempat juga ikut menjaga keamanan atau memperlancar jalannya lalu lintas. Selain itu, luapan air juga menjebol lahan persawahan milik warga yang berada di dekat irigasi, mengakibatkan air meluber dan merendam tanaman padi milik warga sekitar irigasi. Afrizal Ilmi, CTV.